Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini melanjutkan video saya yang sebelumnya. Dan ini bagaimana cara memasang handle set. Sekarang yang kita siapkan itu ada kikir dan terus juga ada meter, siku dan pensil guys. Dan juga ini gurinda guys ya, alat yang kita akan gunakan untuk membuat handle set. Dan sekarang kita buat dulu polanya guys. Dan ukuran yang biasa saya gunakan itu 90 cm dari bawah untuk kuncinya guys dan handlenya. Dan di sini kita buat dulu polanya guys ya. Selamat menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, setelah selesai kita buat untuk polanya seperti ini. Seperti ini guys. Sekarang kita lanjut melubangi dengan gurinda. Tapi sebelum kita gurinda guys, jangan lupa pakai kacamata ya.
Nah, seperti ini guys, selesai kita gurinda. Kurang lebih seperti ini modelnya guys. Kalau sudah seperti itu, kita coba dulu untuk kuncinya guys. Apakah pas? Nah, itu sudah pas. Dan sekarang ini rumah kuncinya. Kita coba juga lagi guys. Kalau sudah pas. Nah, sekarang itu sudah pas, tapi di situ guys, kita buatkan lagi untuk tempat pengancing dari rumah kuncinya. Nah, di situ kita taruh di situ. Atau bisa saya gunakan ini guys, seperti itu. Itu saya menggunakan tiang, terus saya dobol dengan triplex yang tebalnya 5 mili agar pas guys masuk di lubangnya seperti ini. Itu ini fungsinya buat mengancing dari rumah kuncinya guys. Nah, kita masukkan seperti itu. Nah, seperti itu guys ya. Sekarang kita masukkan dulu guys. Oke, cukup press. Nah seperti ini guys. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sudah ada tempat mengancing dari kuncinya, rumah kuncinya. Nah, itu guys, kita skrup dari bawah ya. Kita skrup dari bawah.
seperti ini hasil dari pemasangan kunci set, handle set. Kita sekarang kita coba ini cukup ringan guys. Sekarang seperti ini ya, cukup mulus guys ya, dan kelihatannya mewah guys, karena di sini handle nya ini menggunakan stainless guys. Nah, sekian dulu. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan kita berjumpa di video berikutnya, guys.